Kita masih lagi belum dapat jadi juara walaupun Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua rakan media yang membuat liputan. Saya harap setiap perkara yang telah pun dibentangkan dalam hari ini punya event dapat menjelaskan banyak perkara yang akan berlangsung sepanjang tahun ini, dan kita jangkakan memang tahun ini akan jadi tahun yang menarik bagi e-sports lah. Dan ini adalah salah satu tentu sekali anchor program bagi tahun ini, M6 dan MPL. Dan saya sangat berterima kasih pada Moonton terutama sekali yang telah pun memastikan bahawa bukan sahaja penganjuran di ujung tahun nanti M6 peringkat global, tetapi juga penganjuran di peringkat akar umbi yang akan berlangsung sepanjang tahun dengan pelibatan lebih banyak. Nampak gaya ini lebih banyak lagi stakeholder sekali ini, associations dan juga beberapa pihak-pihak yang sebelum ni mungkin tidak terlibat tapi kali ini dilibatkan. So it's also good to see banyak nama-nama yang selama ini mungkin kadang-kadang ada konflik dan sebagainya, tapi kali ini semuanya dapat terlibat dengan baik. So it's a good news untuk e-sport sebenarnya. Thank you so much. Okay, question. Location for sports now. Right. Bila kita boleh tengok Malaysia and the government focuses more on other sports yang memang ada potential and betul, is proven. So bila kita boleh tengok that kind of allocation tu diberikan kepada dari compared to suka-suka lain. Yeah, suka-suka lain yang the mainstream. Yeah. Sebenarnya daripada 2020 sampai 2025 sebenarnya ada allocation khusus menjadikan sebenarnya Malaysia kalau ikut belanjawan sejak dulu lagi antara satu-satu negara yang ada peruntukan khas daripada tahun-tahun, walaupun tidak tetap amount dia berbeza-beza, ada setiasa ada satu amount khas yang diallocate untuk e-sport. Kemudian kita juga ada ESI di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang menjadi agensi pemandu kepada perkembangan e-sport, dan kita juga ada banyak kerjasama rapat dengan komunikasi dan digital sebelum ni, sekarang digital lah menerusi MDEC dan sebagainya, yang menjadikan pool of funds untuk pembangunan e-sport tu sebenarnya sangat luas lah, sedikit sebanyak saya harap boleh dimanfaatkan mungkin menjelang 2025, which is next year, sampai ke 2030 kita akan tengok, kita pasti sekali akan datang dengan maybe phase 2 untuk perkembangan e-sport dalam negara kita. Walaupun ada kritikan lah, kata kan, contohnya kalau dah ML kita masih lagi belum dapat jadi juara walaupun walaupun kita adalah negara yang sangat, tapi kalau bayangkan kalau tak buat, saya rasa layak pun tidak. So that's why we have to do that. Yeah. Selepas ni mungkin ada sekadar Olympic e-sport eh. Oh ya. Yeah. So we melihat hari itu positif ke untuk kita punya ekosistem sekarang? Positif, positif, tapi kita kena mula awal. Kita tak boleh lambat lah. Dan kalau e-sport untuk Olympic ni pun akan jadi lebih complicated sikit lah, sebab dia tak semestinya melibatkan publisher yang sekarang dah ada. Dia bakal melibatkan governing bodies dan sebagainya. Contoh macam e-football, sebelum ni kita dah biasa dengan permainan title-title yang ramai main secara grassroots, tapi when it comes to the official e-football would be different. So that's why kena ada permulaan yang awal, supaya kita kalau satu tahap yang mana kalau kita dah melangkah ke situ nanti, kita ada preparation yang cukup. Kena akan dianjur kepada 2026 kan? Ya. Yep. So boleh pun tahu lah, saya yang sebaca story yang keluar. So YBD Hat benda tu mungkin pegang emas pertama mungkin dari Malaysia ke YBD Hat. Oh, kita tengok lah. I will not dare say more than that. Hopefully, but I think kalau the in terms of e-sport, contohnya kita ambil kejayaan di Asia Games baru-baru ni juga dan sebagainya, memang kita adalah bolehlah dijadikan sebagai satu contoh dan powerhouse pada rantau ni. So kita ada keyakinan, but we have to put in a lot of efforts before we can say that oh, we will win our first goal or anything. Without having enough data, without having enough observation, we cannot say yet. We don't want to do that. Mungkin dana mungkin lebih tinggi bila okay, bila ada e-sport world cup. Memandangkan e-sport ataupun e-sukan adalah sebahagian daripada 103 sukan yang diwartakan, jadi sentiasa ada dana yang boleh diakses oleh persatuan-persatuan yang terlibat dengan e-sport, dan termasuk juga
kita kena adakan mekanism yang boleh diakses oleh pasukan-pasukan profesional. Itu cara yang telah pun dijadikan dasar kerajaan lah. Maksudnya dia tidak, sebab tu ada orang tanya, oh, tahun 2 tahun lepas ke macam tu ada allocation khusus kan, $10 juta dan sebagainya itu. Tapi sekarang kenapa tak diumumkan segitu? Sebab kita dah masukkan e-sport sebagai sebahagian kawasan, dia boleh akses kepada dana-dana yang sudah pun readily available, yang which is much larger compared to one single allocation of money. Okay. Alright. Thank you. We also have.